Tu ayam sudah perap semalam. Okay, so sekejap lagi saya akan tunjuk kamu dia punya bahan-bahan. So, inilah dia punya bahan-bahan. Ini ayam saya sudah perap semalam. Bahan-bahan dia ada halia, bawang merah, bawang putih, serbuk kunyit dan sedikit serai. And then, dan juga cukup rasa lah. Ini sudah perap semalam. Lepas tu, ini untuk dia punya, apa tu? Untuk kita masak sama-sama dengan ayam. Ini adalah bawang merah, bawang putih, lepas tu halia dengan cili merah besar 2, so serai dengan bunga lawang. Okay, ini untuk gabungan ayam. Okay, untuk nasi, ini nasi 3,5 cup, margarin, tomato, cincang kadu. Lepas tu di sini kita ada stok ayam serta rebus dia. Okay, masuk dengan sedikit serai. Okay, so sekarang saya akan start goreng ayam saya dulu. Lepas tu sambil setelah goreng nanti saya akan masak nasi. Lepas tu baru saya akan buat kuah untuk saya punya ayam. Okay, sekarang setelah panaskan minyak. Okay, ayam sudah siap goreng. Okay, masukkan margarin. 1 sudu besar margarin. Lepas itu masukkan bunga lawang 2, yang kecil saja. Kalau ada kayu manis lagi baguslah. Tu dan tomato. Kita tunggu dia sedikit licak dan baru kita masukkan stok ayam. Oke, masukkan stok ayam. Bagi dia mendidih, lepas itu kita tuang di atas beras. Oke, sudah mendidih, lepas itu kita tuang dalam beras. So, sekarang kita tunggu dia masak sahaja. Hai, Bapak Puhan, semua anak nampak beli. Hai. Apa kau buat? Masak nasi tomato. Nasi tomato. Sekarang apa kau buat nih? Kita buat tempat itu. Kuah. Kuah? Kuah untuk ayam. Jadi coba kamu kasih cerita kami apa proses buat sekarang ini? Karena goreng, dia punya bawang, itu bumbu kalau panggil, bumbu. Goreng dia sampai dia punya, apa nampak? Apa tuh? Apa yang susah mau cakap? Itulah, yang itu makanan itu lah kan? Ya. Pecah minyak. Ya. Itu minyak mesti kena kasih paca. Macam mana mau kasih paca itu minyak? Wow. Bendungan maut. Oke. Okay. Saya pun mendak dia cakap dia goreng ini. Dia mau kasih paca itu minyak. Ini ayam goreng kan ya? Iya. Oke. Sekarang si Wapun Sumedak mau kasih masuk something. Apa yang dia mau kasih masuk nih, guys? Serbuk, apa tuh? Chili babas. Terbabas? Ya, terbabas dia. Sebenarnya kan mau pakai chili bon. Tapi dia tidak beli chili bon. Lama sudah saya minta beli dia. Tidak tahu. Kenapa dia beli? Sudah tuh saya beli babas. Dia sudah sayur lah.
Ini guys, saya pun jadi chef juga untuk lama Saski Jam. Oke, kita kasih apa nih? Coba explain sedikit sama penonton YouTube. Sekarang kita masukkan serbuk cili babas dalam nih, ini yang enak. Oke. Lagi dia masak. Ini mau tambah ya kan? Ya, mau tambah. Oke. Oke. Kita tumis aja sekejap, tunggu sampai dia pecah minyak. Lepas itu nanti semua tetap bahan rahasia. Sekarang saya mau kasih tunjuk kamu dia punya bahan rahasia. Bukan rahasia nih, semua orang pakai pula nih. Habis-habis pula saya makan guna ini. Apa yang rahasia nih? Yalah, ini kan kasih sedap dia punya kuah. Oh. Oh, kau cakap bahan rahasia yang kau petik di kebun yang di dalam hutan tidak orang pernah dengar, saya percaya. Oke, kita tumis dan sekejap. Oke, boleh hidup kah? Apa dia buat kau? Apa dia buat kau? Kamu boleh hidup kah demi bau? Oh, tembus buat iPhone. Ini lah nih. Kami punya kebahagiaan. Ya aku ingat dia nih. Kami punya tiramisu boy. Tiramisu. Oke, sekarang kita tambah air. Wih, sedap bau dia. Kita rasa ada sikit. Berapa banyak mau letak tuh? Itu berapa banyak tuh? Agak-agak lah. 10 kali ketok di apa? Periuk. Tok 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 tok. Agak-agak lah. Oh. Kalau merasa sudah cukup cukup lah tuh. Tapi kok tidak rasa lagi? Oke, sudah. Iya. Mau letak gula. Oke. Sebab dia punya kuah ini dia mau ada apa? Ada rasa manis ya. Oke. Okay. Kalau mau ada saus tomato, om boleh guna aku untuk kasih manis dia, tapi tidak ada saus tomato. Kenapa? Nanti saya beli. Tidak kena cakap untuk beli saus tomato. Kok dia simpan tomato dalam nih? Simpan nanti, sudah potong tomato. Oh, oke. Okay. Saya tanya. Kita masukkan ayam yang kita sudah goreng tadi. Lepas itu kita masukkan tomato. Sekarang kita gaul ayam dengan tomato. Oke, sekarang kita tutup selama 2 menit. Lepas itu boleh saya tutup api. Oh. Oh iya, punya wangi. Thank you.
ya, saya lagi pemakan utama Ropuhan Sumandak Temporary, punya suami. Jadi hari ini dia masak apa namanya? Ayam masak tomato. Oh, nasi tomato. So ya, kalau macam kamu boleh nampak di sini, guys, plating dia memang nampak spesial lah. Pun lapar nih. So, kita akan coba. Saya suka yang begini ini. Aha. Begini. So, yeah, guys. Sedap. Nasi dia sedap. Nasi dia rasa berlemak. Kalau dapat rasa satu tomato. Nasi dia, buat nasi dia rasa manis nih. Saya pun first time nih makan nasi tomato ini. Ayam dia well cooked, campur dengan yang kuah, dia punya kuah apa namanya, masak merah, just nice. Kalau kamu bina pak, sedap guys, betul-betul sedap. Saya tidak dapat describe macam mana sedap dan itu. Saya suka rasa itu tomato kan. Ini ayam, dia pedas-pedas, dia manis, dia berlemak. Just nice lah, memang sedap. Berjaya lah saya lakukan semua tempat beli masak hari ini. I really like it. Masuk kenangan ya. Kalau begini sedap. Kemudian pakai nasi saya mau habis lah. Sampai 5 menit saya makan tau. Nampak sedap. Oke okay guys, betul-betul sedap. Kalau kamu mau tengok cara dia masak, kamu tengoklah YouTube ni. Dan boleh share, subscribe, like, boleh share sama kawan-kawan yang lain atau kawan lain berminat cara masak nasi tomato kan, ayam masak merah ni campur. So this is how the Ropuhan Sumandak punya style masakan. Sangat sedap. Saya bagi thumbs up